untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terenganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta, dengan kata-kata kebencian. Mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjara hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya, dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa. dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Aku telah menjadi cela bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmulah ini, bahwa Engkaulah, ya Tuhan, yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin, untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya.